Beralih ke informasi lainnya pemirsa, peringatan hari ulang tahun Kabupaten Lahat berlangsung hikmat yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Kabupaten Lahat sudah cukup baik menjalankan pemerintahan dengan segala capaian yang perlu dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan. Tepat pada tanggal 20 Mei 2023, Kabupaten Lahat genap berusia 154 tahun. Bupati Lahat Ci Ujang mengatakan, pemerintah bersinergi dengan DPRD Lahat menggelar rapat paripurna istimewa dengan tema Bersama Kita Wujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkualitas guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan cahaya kemandirian. Dalam paparannya, Ci Ujang menyampaikan, hari ulang tahun kali ini membawa semangat dari masyarakat Kabupaten Lahat yang menginginkan kemajuan sehingga banyak sektor telah dibenahi dan berinovasi ke arah yang lebih baik. Semangat itu dapat menyongsong kemandirian masyarakat yang dapat menjadikan Kabupaten Lahat menurunkan angka kemiskinan sebanyak 0,8 persen. Gubernur Sumatera Selatan Herman mengapresiasi capaian yang telah diraih pada momentum HUT Lahat kali ini. Salah satunya, Lahat berhasil menaikkan indeks pembangunan manusia yang merupakan muara dari semua pencapaian yang ada. Ini menandakan sistematisnya uh, kolaborasi ini sehingga menciptakan prestasi-prestasi yang luar biasa penurunan angka kemiskinan uh, adipura turunnya stunting dan yang paling penting adalah ada kenaikan indeks pembangunan manusia human development index inilah uh, muara dari semua program-program itu artinya pemerintah uh, Deru berharap pemerintah Kabupaten Lahat dapat bersinergi dengan berbagai pihak untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi pencapaian tersebut. Dari Lahat, Putra iNews melaporkan.